Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita kedatangan Scoopy Bandonat ya. Scoopy masih baru, tapi ini kehabisan oli ya. Kata orangnya nggak tahu berapa lama sudah nggak pernah ganti oli. Nah, udah ini macet, tidak bisa sama sekali. Ini nggak mau sama sekali. Dobelnya, satarnya nggak bisa sama sekali. Ini saya sudah bongkar sebagian, jadi ikuti terus video kita ya sampai selesai. Ini motornya ngejim lah bahasanya, di sini masih sangat baru motornya, Scoopy Donat. Ikuti terus video kita ya, kita bongkar dulu. Oke, ini teman-teman bautnya. Itu baut 12 untuk shocknya ini. Saya bongkar ya seperti ini. Ini akan saya lepas gelondongan. Biasanya kalau mau agak simpel kita lepas soket-soketnya, cuma karena posisi ini masih baru, saya tidak mau melepas. Jadi saya mau langsung angkat satu paket ya untuk throttle bodinya. Seperti ini, jadi soket-soket ini tidak perlu saya lepas. Takutnya kalau ini terlepas sensor TPS atau ESC nya nanti ada masalah, seperti sensor injektornya ini ada masalah. Jadi saya lepas gelondongan ya, saya angkat seperti itu teman-teman. Jadi memang agak ribet sedikit karena perlu kita bongkar semua ya. Kita angkat gelondongan aja ya teman-teman, jangan ada yang dilepas, takut ada masalah ya. Oke, kita angkat gelondongan ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, kita angkat gelondongan throttle bodinya, jangan ada yang dilepas ya soket-soketnya, jadi enak juga nanti. Oke, kita tinggal lepas. Oke, semuanya sudah kita lepas ya.
segala baut. Nah, ini maksud saya tadi ya, kita lepas secara gelondongan, jangan ada yang dilepas soket-soket ya, kayak soket TPS, sensor TPS, soket ESC, kemudian injektor ya, jangan ada yang lepas supaya dia tidak ada pergerakan di situ. Mobotnya sudah terlepas ya, ini untuk kabel spool semuanya sudah terlepas dan tidak ada lagi yang bel sensor EOD juga, sensor B juga, knalpot sudah kita lepas juga. Pastikan semuanya baut subbreaker juga sudah dilepas, kemudian baut knalpot, kemudian baut as kita lepas. Kita tinggal memisahkan antara bodi motor sama mesin motor ya, agak berisik ini kondisi bengkel kita. Ini kita tinggal pisahkan ini. Seperti ini penampakannya setelah terlepas ya teman-teman. Ini kita tinggal bongkar karena ini macet pistonnya.
kita lihat penampakannya. Wow. Luar biasa ya. Tahuan kalau olinya lama banget nggak pernah diganti sampai bekerak kayak gitu. Luar biasa. Luar biasa. Bosku. Macet. Habislah. Luar biasa bosku. Luar biasa, parah bosku. Luar biasa macet total. Oke lah, tinggal kita tracker aja lagi. Ini motornya sudah selesai teman-temannya. Saya tidak memperlihatkan pas posisi pemasangan ya kas, karena memang video ini bertujuan untuk cara membongkar atau memisahkan rangka bodi dari mesin motor ya teman-teman. Jadi itu, kalau cara masang kas atau piston itu sudah banyak di video-video sebelumnya. Kita coba hidupkan bagaimana finishing terakhir ya. Ya, ini sudah hidup ya. Ini motornya sudah hidup teman-teman. Kita sudah ganti kasnya K44, kode K44 ya, seperti itu teman-teman. Ini sudah hidup. Jadi saya tidak memperlihatkan video pemasangan kas dan piston, mungkin itu teman-teman untuk
video kita kali ini, cara melepas atau membongkar bodi atau memisahkan bodi rangka ke mesin. Mungkin seperti itu supaya tidak banyak resiko dengan cara melepas semua soket-soket ya. Kadang biasanya setelah dilepas soket-soket kayak soket ESC, TPS, sensor yang lain-lain itu kadang bermasalah teman-teman ya. Biasanya pernah kami alami seperti itu, bermasalah, akhirnya kita buka secara gelondongan aja atau lepas secara dengan semua. Memang agak ribet sedikit. Mungkin itu teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya ya, supaya kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.